Trans Nusantara FC vs Persija Jakarta live hari. Dalam pekan ke-5 BRI Liga 1 Indonesia, Trans Nusantara FC akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Trans Nusantara FC dapat dibilang sebagai saudara muda tim ibu kota. Apa sebab? Raffi Ahmad adalah bagian dari pemilik Persija Jakarta. Pelatih Trans Nusantara FC, Rahmat Darmawan, merespons kedekatan erat antara The Phoenix dengan Macan Kemayoran. Meski punya hubungan yang sedarah, Macan Konate DKK akan tetap bersaing dengan Persija. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menggelorakan mentalitas pemenang. Arsitek asal Jerman itu menuntut perubahan dari Syahrian Abimanyu dan kawan-kawan. Saat ini, Persija masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 5 poin. Macan Kemayoran baru sekali meraih kemenangan, 2 kali seri, dan sekali kalah.